Saya Marskal Pertama TNI Esron Satbangun Sinaga SOSMA selaku Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 3 Medan mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 Korps Paskas TNI Angkatan Udara. Semoga Paskas semakin maju, profesional, militan dalam menjalankan tugas TNI Angkatan Udara untuk kedaulatan NKRI. Komando! Angkatan Udara di wilayah Medan mengucapkan Dirgahayu ke-73 Korps Paskas TNI Angkatan Udara. Dalam rangka HUT ke-73 Korps Paskas TNI Angkatan Udara tahun 2020 dilaksanakan upacara yang digelar secara virtual dari Gedung Pandawa Pusdiklat Paskas Bandung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Upacara secara virtual yang dilaksanakan di Medan dipimpin langsung oleh Komandan Wing 3 Paskas, Kolonel Pas Deni Ramdhani, dan diikuti oleh seluruh perwira gabungan Mawing 3 Paskas dan Batalion Komando 469 Paskas. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo memimpin jalannya upacara HUT ke-73 Korps Paskas dari Gedung Pandawa Pusdiklat Paskas Bandung. Peringatan HUT ke-73 Korps Paskas kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena masih mewabahnya pandemi COVID-19. Pertama-tama, Wing 3 Paskas yang dalam kesempatan ini 1947-13. Di hari jadi yang ke-73, Wing 3 Paskas bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pendahulu, para pelopor, dan sesepuh Korps Paskas yang telah memberikan contoh dan teladan dan dedikasinya kepada bangsa dan negara. Kalimantan Tengah, di tengah-tengah konflik pada waktu itu antara Indonesia dengan Belanda, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia meskipun para prajurit Korps Paskas diharapkan dapat meneladani kegigihan dan perjuangan mereka dengan membangun serta meningkatkan kemampuan Korps Paskas untuk lebih baik lagi. Kita sebut sebagai penerjunan lintas udara pertama Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Pasukan gerak cepat, komando pasukan gerak cepat sampai dengan saat ini. Acara ini turut dihadiri Pangkosek Hanut Nastiga, Marsma TNI Erson SB Sinaga, dan juga tamu undangan lainnya. Dan dilaksanakan serempak di segenap satuan-satuan jajaran dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Udara. Prajurit kita yang sudah melaksanakan penugasan di 2020. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Komando.
Saya, Komandan Wing 3 Paskas, beserta segenap keluarga besar Wing 3 Paskas, mengucapkan Dirgahayu Kop Pasukan Khas Angkatan Udara ke-73, Karmanye Fadi Karaste Mapalesu Kadacana. Komando.